Sobat Toto, welcome back to the Project Tube Channel. Balik lagi sama Reisha. Hari ini kita bakal nge-review lagi satu aksesoris dari Oto Project. Dan di depan sini udah ada mirror cover dari Oto Project. Nah, apa sih fungsi mirror cover itu? Fungsi mirror cover sendiri adalah untuk melindungi kaca spion mobil kalian supaya nggak kena gores-goresan ataupun lecet-lecet. Dan juga selain itu dia juga bisa menutupi lecet-lecetan dan juga gores-goresan yang udah ada di kaca spion mobil kalian gitu. Dan juga informasi pentingnya adalah si mirror cover ini benar-benar universal banget, bisa dipakai di beberapa tipe mobil. Seperti yang pertama itu Raize dan juga Rocky, kemudian bisa dipakai di New Veloz, kemudian di New Avanza, dan juga bisa dipakai di Rush ataupun Terios. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil yang tadi Reisha sebutin, bisa pakai si mirror cover dari Oto Project ini. Nah, tanpa lama lagi langsung aja kita ngelihat gimana tampilan si mirror cover dari Oto Project. Nah, untuk packagingnya sendiri di atas ini udah ada logo Oto Project-nya, dan di samping sini ada ilustrasi untuk gambar si mirror cover-nya. Dan di bawah ini udah ada tulisan mirror cover stylish and protective. Nah, langsung aja yuk kita unboxing sama-sama untuk ngelihat produknya seperti apa. Nah, langsung aja kita unboxing sama-sama. Ini untuk mirror cover ini langsung hadir dalam satu set, yaitu 2 piece. Dan sudah ada plastiknya juga, sahabat Toto, jadi aman banget sampai di tempat kalian gak bakal kena lecet-lecet ataupun kena gores. Jadi super aman. Nah, langsung aja ya kita buka. Nah, ini dia salah satu dari mirror covernya sendiri. Bisa dilihat sahabat Toto, ini benar-benar desainnya keren banget dan juga warnanya juga stylish banget. Yang pastinya selain fungsinya melindungi kaca spion kalian, karena desainnya juga keren, pastinya bikin tampilan mobil kalian makin sporty, makin keren, makin ganteng juga. Nah, langsung aja kita bisa lihat detailnya. Ini Reisha pegang yang warna karbonnya, tapi kalian nggak perlu khawatir karena kita punya 3 pilihan warna. Yang pertama warna karbon seperti ini, kemudian ada warna matte black, dan juga ada warna chrome-nya. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian dan tinggal disesuaikan sama tipe warna mobil kalian, kalian mau pakai warna yang mana. Nah, langsung aja ya kita buktiin untuk kualitas bahannya sendiri juga tebel banget. Jadi dia nggak mudah penyok ataupun nggak mudah patah dan juga retak nih. Bisa didengar ya. Ini tebel banget kualitasnya. Jadi tebel banget bahannya, jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Dan juga bisa dilihat ini ada detail seperti ininya, jadi dia lebih kelihatan aerodinamis juga, dan juga pastinya tambah stylish juga mobil kalian. Untuk pemasangan sendiri kalian nggak perlu khawatir juga, karena di bagian belakangnya ini udah ada double T3M nya sudah dipotongin juga, jadi kalian tinggal dicopotin aja dan langsung ditempel di kaca spion mobil kalian. Jadi semudah dan juga sepraktis itu. Dan untuk masalah rekatnya kalian nggak perlu khawatir, karena ini rekat banget, kalian nggak perlu khawatir ini bakal copot-copot atau lepas-lepas dari si kaca spionnya. Nah, buat sahabat Toto yang mau langsung pasang aksesoris ini, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage, lokasinya di Ruko Sudari Square Blok G nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Atau misalnya kalian nggak punya waktu untuk Oto Project Garage, kalian nggak perlu khawatir karena kita juga punya Oto Project Tahu Beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Oto Project yang kalian pesan. Dan juga kalian jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee, dan juga jangan lupa follow Instagram juga TikTok kita di @otoproject, karena banyak banget informasi mengenai otomotif di sana. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga share video ini supaya teman-teman kalian di luar sana lagi ada yang membutuhkan aksesoris untuk mobilnya. Dan juga jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya Oto Project. Oke guys, gitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Oto Project, bikin mobil, Oto keren. Bye-bye.